Baiklah sobat teknisi semua, kali ini kita kedatangan servisan TV Samsung. Berapa inci nih? 42 ya. Coba tengok belakangnya nih. Inci 40 ya, dengan problem. Coba kita tes hidupkan. Oke, hidup ya. Aku sepanjang tidak ada. Di tengah-tengah layar ada warna kuning ini ya, ini mau coba kita cek dulu. Kalau malam mengi cek di YouTube baru aku siapa hari batas kapten hah kapten ah siri pilot ni pilot YouTuber siri ya betul ambil luar ni di awal sambil tu baiklah kawan-kawan, saat kita ingin mau membuka casing dari TV Samsung ini kita harus berhati-hati dan jangan ada tekanan ke bawah karena layarnya sangat sensitif dan mudah pecah. Nah, kita akan melihat dari bagian-bagian komponen di dalam TV LED Samsung. Inilah. Ini adalah mainboard. Ini mainboard daripada TV. Dari TV Samsung. Ini power supply. Ini power supply untuk ke mainboard sama backlight. Ini speaker, ini T-con, timing control, ya. Oke, langsung aja kita buka. Ini. Kita akan coba cek di bagian domo dulu amannya emang gas-gas. Langsung aja kita buka. Kalau memang ada terusannya itu ya dari cepat dulu kan. Oke.
Coba kita lepas dulu layarnya. Ini mari dulu. Jadi biar aman ya, kita siapkan dulu. Uy. Tempat layar ini sangat perlu kawan-kawan untuk dipersiapkan, dan seharusnya harus begitu kayak gini lah. Jadi untuk pengangkatan layarnya harus berhati-hati ya, karena layarnya berat LCD pecah. Ini sangat sensitif dan mudah pecah. Jadi cara mengangkatnya harus pelan-pelan. Oke. Okay. Hati-hati. Jadi ini dia yang menyebabkan layarnya berubah warna dari kuning. Jadi tengah-tengahnya warnanya jadi kuning. Kertas yang putih ini berubah jadi kuning ya. Coba kita lepas ya. Kita ganti dengan kertas yang baru, kertas yang putih. Bau nih, di rotas lagi. Sangat keras ya. Coba kalau kita lepas satu lapisan ya. Ini lapisan yang di atasnya kita lepas. Coba kita hidupkan. Kalau 300 orang oke lah. Kalau daripada di temen bumi itu ribuan itu. Dan langsung coba kita tes pasang layarnya. Itu kita lepas ya. Kita coba langsung pasang layar aja. Hasilnya bagaimana? Saya juga penasaran ya. Coba langsung kita cek aja. Atau mungkin pelindung mata itu ya? Pelindung mata. Malah datang.
sampai rumah kan, aku udah mau masuk rumah. Rupanya dia manggil-manggil di belakang. Aku pikir aku mau vaksin nak kan ya? Boleh lah aku bilang. Antar apa kakak ke rumah kan ya? Dia keliling sih tadi. Lip the room. Tes ya. Apakah masih ada kuning-kuning yang di tengahnya? Oke. Okay. Normal ya. Mantap sedur. Tengoklah. Tengok. Jadi nah, yang ini menyebabkan warna kuning tadi itu disebabkan karena kertas ini ya. Ini yang buat jadi warna kuning tadi. Yang menyebabkan dunia kacau karena orang ini. Apa ini kena air apa? Kena keringat. Keringat. Iya, yang kuning ini ya. Oke. Oke, saya lag juga. Mantap ya. Oke, langsung kita tutup. Oke ya. TV-nya sudah kembali normal. Nih. Oke. Sudah mantap, ngejos. Jadi warna kuning tadi karena disebabkan lapisan kertas ini ya. Mungkin karena lembab atau gimana, saya kurang tahu juga. Nah, ini. Ini ya. Nah. Oke. Langsung saya copot aja. Terus setelah saya copot tadi kontrasnya saya kurangi sama backlightnya dikurangi pencahayaannya biar lebih awet lagi ya. Oke. Jangan lupa di subscribe ya kawan-kawan, di like, komen. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.